Kita bersama dengan penerbit juga pengarah. Suatu malam aku berprasap, inspirasi Annie Chan sebagai seorang pengarah dan juga penerbit. Dari mana, Ash? Sebenarnya cerita idea asalnya daripada kawan baik saya, nama dia Hakim. So dia pun bercerita kepada saya semasa kita minum-minum di Mamak Store. So bila dia katakan suatu malam aku berprasap, saya pun rasa ini cerita memang boleh kita buat dia best sekali, sebab dia memang seram, tetapi kita boleh tambah Raja Razal Awak menjadi pelakonnya untuk menjadikannya komedi seram atau seram komedi. So itulah kita menjadikannya sebuah cerita yang memang seronok, yang boleh menghiburkan seluruh rakyat Malaysia. Okey, keseluruhan tentang jalan cerita, terangkan sedikit. Mungkin ada kat luar sana nak tahu apa yang menariknya tentang filem ni. I sendiri paling rasa paling menarik sekali adalah berjenis-jenis hantu yang kamu akan temui dalam cerita dalam filem ini. Sebab saya memang telah mereka banyak jenis cerita hantu Cina, hantu Melayu, hantu India, dan juga menghadapi budaya yang masing-masing yang berada dalam Malaysia sekarang. So itu merupakan sesuatu yang sangat seronok bila tengok, dan kita akan dapat mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami dulu. Dan boleh tengok pelawak-pelawak kali pertama, 5 orang Raja Lawak dalam satu film. So kalau you tengok nama-nama Angah, Along, Azrul, Wira Faiz, semua pun Raja Lawak yang memang kelakar punya. So yang lain daripada yang lain, itulah ceritanya. Okay, sepanjang penggambaran filem ni, kena ada cabaran dan kesukaran, ceritakan. Memang banyak cabaran kesukaran. Yang paling penting saya, sebab kita shoot 90% filem ini dalam masa malam. So semasa kita shoot pada waktu-waktu malam di tempat-tempat yang sungguh menyeramkan, pastinya ada benda-benda yang tak sepatutnya berada di sana. So itulah perasaan yang kita tidak dapat lupakan, especially antaranya apa yang pernah berlaku. Especially pada malam yang terakhir sekali, kita punya caterer sudah histeria. Sesuatu datang dan dia masuk, dia rasuklah oleh sesuatu, dan kita kena tunggu shoot untuk 1.5 jam sampai Abang Bomo datang untuk menolong menyelesaikan masalah itu, kita boleh terus shoot dan habiskan shoot itu. Dan satu lagi perkara, semasa kita di Kubu Cina, semasa saya naik van, tiba-tiba van itu sendiri berjalan menurun bukit. So nasib baik saya punya production assistant sempat naik ke atas van dan menghentikan van tersebut. Mungkin ada cita-cita Asrat nak sambungkan kepada sequel yang kedua, Suatu Malam Kubur Berasap 2. Kita memang dalam cerita akan tengok ada jalan cerita yang membolehkan dia pergi ke Suatu Malam Kubur Berasap kedua. Kita memang ada plan untuk buat sesuatu yang adalah Suatu Malam Kubur Berasap kedua. Tetapi kita tunggulah feedback daripada audience dahulu, tengok macam mana mereka feedback, adakah ini jalan cerita yang mereka suka, cara kita membuat bikin filem caranya. So kita tunggulah semasa January bila kita dapat resultnya. Harapan Annie Chan untuk filem ni? Harapan adalah terpulang kepada penonton. Kalau kamu sokong kita, kita akan menjadi box office yang hebat. Kalau kamu tak sokong, kita harap-haraplah dapat kita pulangkan apa yang kita masukkan. So yang paling penting adalah kita nak hiburkan seluruh rakyat Malaysia. Apa yang kamu nak beri kepada kita, kita tunggulah rezeki yang diberi. Kepada semua pembaca budi.com, ingat tonton Suatu Malam Kubur Berasap yang akan berasap pada 22 Disember 2011 yang akan datang. Jangan lupa pergi tengok, hanya di Power Gam sahaja. Pergi support seorang Power Gam 22 Disember 2011, Suatu Malam Kubur Berasap. Tunggu anda.